Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudara para pecinta ilmu yang berbahagia Ibadah haji, ibadah imrah adalah dambaan bagi setiap muslim Namun untuk mencapai ke sana diperlukan kemampuan yakni adanya materi, adanya bekal dan situasi yang aman. Saudara-saudara sekalian, saat ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji kita harus menunggu antara 25 sampai 30 tahun. Sementara rindu kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada Ka'bah sangat menggebu-gebu, maka sebaiknya kita untuk mengobati rasa kangen itu adalah dengan umroh. Iya, bagi mereka yang punya uang tidak masalah, bagi mereka yang punya modal tidak menjadikan masalah kepergian umroh ini. Tapi bagi kita yang keadaannya pas-pasan, tabungan belum cukup, tentu harus ditempuh dengan cara-cara lain. Maka, dalam kesempatan ini saya sampaikan berbagi zikir yang mujarab agar dapat melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Saudara-saudara sekalian, yang kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat hajat dua rakaat. Setelah selesai sholat hajat, kita membaca surat Al-Muzammil ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illallahu wa fattakhidhhu rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illallahu fattakhidhhu waqila dibaca sebanyak 1002 setelah selesai membaca ayat itu kita mohon kepada Allah semoga dengan syafaat dan karomah dan berkah ayat ini ya Allah berilah saya kemampuan untuk bisa melaksanakan umrah ke tanah suci. Lakukanlah sholat hajat ini saudara 41 malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita sehingga kita bisa mengobati kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah umrah. Demikianlah saudara kami berbagi pengalaman mudah-mudahan Allah memberikan ijabah Allah mengabulkan permohonan kita semua amin ya rabbal alamin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh